Saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya Romo YPH Jayeng Siswanto NSF saat ini berkarya di Paroki Keluarga Kudus Parahati. Saya alumni SDK Pendowo Magelang tahun 1981. Bicara mengenai SDK Pendowo, saya mempunyai kesan-kesan yang cukup menarik ya. Bahwa di dalam pendidikan di SDK Pendowo, selain pendidikan formal yang menjadi menarik bagi saya, yaitu kedisiplinan, bahwa kami diajarkan disiplin oleh Bapak Ibu Guru. Yang kedua adalah sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas. Ini saya rasakan ketika saya tugas piket pakai selipang gitu ya, kalau sudah bertugas itu wah boleh bergaya. Lalu kami tidak mengenal nepotisme, tidak mengenal kerjasama, pokoknya kami menerapkan apa yang menjadi aturan bersama dari sekolah. Lalu yang ketiga, bahwa di dalam SDK Pendowo itu ditanamkan sikap kebinekaan, bahwa menghargai perbedaan, baik itu suku, ras, maupun agama, semua adalah bagian kesatuan bangsa Indonesia. Ini yang saya rasakan sampai sekarang ini, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu saya mengajak para alumni SDK Pendowo, para orang tua, bapak ibu, siapapun, yuk kita bawa anak-anak untuk disekolahkan di SDK Pendowo. Saya yakin bahwa apa yang dulu kita alami para alumni sekarang pun juga masih ada, bisa kita rasakan ya. Siapa saja yang boleh masuk, saya kira tidak dibatasi, siapapun boleh masuk dan pasti di situ akan mengalami suatu keindahan-keindahan di dalam pendidikan yang tidak hanya pendidikan formal, tapi mengenai budi pekerti, juga mengenai sopan santun dan sebagainya bisa kita rasakan dalam pendidikan di SDK. Maka mari jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan anak-anak Anda di sekolah SDK Yesus Pendowo. Terima kasih, berkah dalam.